turunan PKI boleh mendaftar sebagai prajurit TNI. Silakan, Pak Sulaiman. Itu bukan barang baru, Pak. Mulai saya tes tahun 73, tidak ada larangan untuk anak keturunan PKI untuk ikut mendaftar masuk TNI. Tidak ada. Siapa saja boleh mendaftar ikut TNI. Jadi tidak ada pembatasan tentang itu. Yang dilarang itu apabila anggota TNI itu melaksanakan paham komunis, paham Marxis, paham Lenis. Nah, itu dia. Dan dia menyenangi pemberontakan PKI dan lain-lain. Itu paham yang di otaknya. Tetapi di dalam persyaratan untuk ikut pendaftaran, mulai saya mendaftar tidak ada itu sekadar bahwa anak PKI dilarang. Itu tidak ada itu. Itu bukan barang baru, sudah lama. Pak Sulaiman, berarti kalau misalnya memang ada poin begitu ya, poin nomor 4 begitu, General Enrique mengatakan begitu, ini berarti salah kaprah gitu? Ada yang kemudian mengartikannya sebagai suatu bukan. Bukan salah kaprah. Saya tahu saya 10 tahun, 15 tahun saya ikut dalam tes seperti ini. Nah, yang disampaikan itu, ini karena ditanya seorang Panglima bintang 4 ke bintang 2, panik dia jawabannya itu. Maksudnya dia bukan anak keturunan, tetapi yang punya paham. Tapi karena ditanya Panglima seperti itu, ya panik dia jawabannya, ya aja. Medcom.id, a part of Media Group Network.